Aku Ije, anak seorang tekoh besar, berasal dari Malaysia dan berpusat di Jakarta. Aku dididik untuk menjadi sepertinya. Namun aku ada haluan aku untuk menjadi seorang remaja biasa yang punya kebebasan untuk berkawan dan memilih jalan sendiri. Aku bencikan keganasan. Aku cuba lari dari kehidupan yang telah ditentukan. Namun dunia ini adil, dan setiap cerita pasti ada permulaan dan pengakhiran. Wangan adalah satu chapter baru dalam hidup aku. Let's go.
Pulang. Kalau tak ada malam tu, aku dah mati. Thank you.
Malam tu, aku menang besar. Tolong aku, Ije. Aku boleh bayar gaji kau. Kau tak payah bayar teksi lagi. Aku ada anak pun. Bukannya dia boleh tolong aku. Kau jumpa dia, minta duit aku balik. Benda ni, Om. Saya AJ. Bos, sudah tanya buat abang ni. Siapa bos kau? Hong. Ada apa dia hantar kau jumpa aku? Nak beli kereta? Kau tak ada duit katanya. Kau ni budak lagi. Sejak bila kau jadi Balati Hong? Ha? Aku kenal bos kau tu dah lama lah. Dari zaman aku tak ada semua ni. Zaman tu budak-budak kereta, main kereta pakai kancil lagi. Zaman tu semua orang struggle. Kalah dengan aku, tak pernah nak bayar. Aku kalau kalah satu bumper pun cinta. Bayar. Tak kira lah, bet tu RM5,000 ke. RM50,000 ke, RM500,000 ke. Dah kalah. Bayarlah. Dan itu rule dia. Betul, bang. Kalah kena bayar. Betul. Okey. Kau cakap dengan bos kau. Kalau dia nak duit ni, boleh. Tapi kita set game. Macam dulu. Kita main pakai kancil. Dulu, nak main kereta tak ada duit nak bikin enjin. Enjin tak power, kalah lari. Sekarang semua dah besar. Bisnes dah maju. Perlah sangat. Berapa bus sekarang? Apa berapa dapat? Oh, tak cukup orang. Bro, kau cek paling maksimum boleh. Sebab kita nak game, bukan nak pergi pasar. Tapi kau rasa cek preparation dulu. Lepas tu kita up bus.
kau tengok gerak. Eh bang, kasih saya sedut dulu minyak ni. Lepas tu baru kita cium. Kalau kena tukar, tukar je barang baru. Set up lama ni. Ni power 10 tahun lepas bang. Saya bagi abang tabur baru, saya bagi abang management baru. Tukar yang management baru. Cantik. Go. Sabar aku nak rembat kancing ni. Dah lama relax ya. Yang, lihat. Leh. DJ, aku now you berlumba untuk aku. Aku gila ke apa aku bawa? Aku pun dah pandai orang menjaga IC dia, siapa nak bayar? You jangan risau. Pasal berlumba ni, aku akan jaga you. Okey? Orang kalau kau cakap macam tu, aku okey. Tapi ini break besar. Ha? Ini 6 pot ni. Mahal lah ni. Mahal lah. Satu biji kancil ni. I want to talk to my dad. Okey, aku keluar. Huh? Tinggal saja cuai cek. Aku tanya kamu, kenapa? Saya tidak mengerti. Apa yang tidak mengerti? Kamu sudah berjanji kepada saya, kamu tidak akan cuai cek. Sudah berjalan selama banyak tahun. Kenapa harus kembali ke sana? Orang itu dengan kamu tidak sama kelas. Kenapa kamu harus bersama mereka? Adakah karena dia? Sejak dia datang, kamu mulai bersama. Kamu tidak lupa ibu kamu bagaimana mati? Ibu kamu mati, untuk kamu tidak berharga. Itu dia.
Kalau cakap tak boleh, aku bukan joki. Memang kalah. Ha? Kalah tak apa. Aku nak RP game. Kita cabar dia dengan mesin Evo 3. Apalah kau ni? Eh, anak kau ada masalah dengan aku. Aku kerja dengan kau. Kau ajar kat dia tu, eh? Kau dia ada masalah dengan bini kau? Emak dia? Eh, EJ. Pasal bini aku, kau jangan ambil tahu. Dia sudah mati. Oh, okey. Sorry, ya. Mana aku tahu. Berah. Aku nak ambil balang sekejap. Nanti hantar aku balik. Ah, okey. Okey, eh, sekejap. Aku nak cakap kau sikit. Nak cakap apa? Dah lama pakai motor ni. What do you want? Mak kau mati apa salah? I nak pesan kau. Anything happen to my dad, kau bertanggungjawab. Ha? I already lost my mom. You got what I mean? Aku salah question kau. Cuba aku sekejap lagi. Memang terbaik, bro. Otai tu mana pun nak kalah. Hello. Aku nak repeat game. Kau ni, Hong. Tak habis-habislah cari masalah. Kalau dah kalah, halat je lah duit kau ni. Eh, kau hutang dengan aku lagi banyak tau. Daripada apa yang aku ambil pada kau ni? Kau lupa ke? Ha? Last game kau dengan aku? Bukan RM500,000 ke? Kita bet. Kau kalah, kau tak lagi. Kau tak gentle, Hong. Itu dulu. Tapi itu duit aku. Aku nak buka game. Kita main Mission Evo 3. Tapi buat apa? Main game Evo 3 macam budak. Aku up kau. Kita main Ori Body. Kau bawa keluar Subaru Legend kau tu. Kita main 4-way. Lepas tu, kita upgrade. Kita main Honda. Last kali, kita main 6 piston. Macam? What is? Hah? Eh? Kalau aku kalah, aku bagi balik duit yang aku ambil. Aku double lagi. Kita tengok siapa king sebenar. Ha? Bodohlah dia ni. Eh, leo mai leo. Eh, ha, leo. Eh, wan ma. Kau nak cakap? Kau dah hal sikit bincangan kau. Cakaplah. Kau ada masalah dengan aku, eh? Ha? Tak suka aku jauh bapak kau? Kau boleh tolong lah. Jauhkan diri kau daripada daddy I, please. Dah lebih 10 tahun dia tak terlibat dalam kegiatan lumba haram ni. Sejak... Sejak apa?
Cakaplah sejak apa. Kau rapat dengan Nadia sebab duit kan? Saya tahu tu. Tengok sekarang. Kereta Nadia pun nak bagi you. Tak puas ke? This is what you want, right? Gunakan orang macam Nadia untuk kepentingan you. Hei, mulut kau ni. Aku tak nampak masalah bapak engkau ni. Ha? Dia buat mesti sebab. Sebab apa? Because of him my mom died, okay? Okay, okay, sorry. Okay, aku tak tahu apa-apa masalah mak kau ni. Okay? Aku buat teksi je. Nampak tak ni teksi aku? Aku suka apa aku buat. Bapak kau yang nak aku kerja dengan dia kejap. Tolong dia. Dah settle kerja dengan bapak kau, aku caw. Relax lah. Aku tak ada masalah dengan kau tau. Supo awi dengan Ra cerita sembelu lah, gila. Tak bawa kereta ni. Kita bawa balik. Kita buruk ke tadi? Mau kan? Nanti lu setting kereta ni cun-cun. Bus kasi up lebih sikit. Dapat dua bar pun okey untuk mesin ni. Tebur dah tukar ni. Boleh support 700 lebih horsepower. Cam dah tukar. 272 profil ni. Padu sangat kereta abang ni. Gua rasa budak-budak orang memang takkan dapat kerja lah lu punya kereta. Apa lu nak tukar, lu tukar dia. Kasi cun. Bro, relax je. Ni, sekarang ni kita nak bagi kereta bos ni berhenti je pun dah cukup bagus lah. Sebab power. Hari ni gua nak buat balik pendawaian untuk minta-minta lu. Bagi ada sistem untuk masa depan. Bos, kursi tu macam cantik je. Letak kat saya main Wira buatan Malaysia boleh? Kau ambil lah. Inilah gua sayang. Kita tiga kereta ni jahat sangat tau. Tak berani aku nak bawa. Memang, Subaru ni dengan boxer engine dengan gearbox kat tengah, weight balance dia memang cantik kalau berbanding dengan Evo. Jadi, kalau you bawa bye-bye malam ni, pasti you boleh menang. Seajar sama Yudi. Relax lah, aku jat serius sangat tau. Okey, cuba eh. Ah.
naik kereta kau Lambo yang dulu tu tak cukup power. Kereta baru kau ni, kita masuk enjin McLaren. Macam mana? Jap. Tapi sebelum aku cari enjin baik aku, cari bodi. Betul, bodi dulu. Sayang budak ni. Anak kawan saya, anak Datuk. Saya bawa dia ke sini. Dulu aksiden. Peri-peri lah puji ni. Sebab dia tak mati. Tapi, diul. Tok sepatutnya Datuk ni hantarlah anak dia. Belajar driver profesional. Boleh wakil Malaysia. Hong sudah tukar. Baik kita ni. Tak boleh salahkan kau. Pasal racing ni, bukan boleh belajar sehari dua. Semua dari minat dan pengalaman. Semua mula dari bawah. Kau dah cuba dah. Kalau apa boleh buat. Tak apa. Kita ada dua peluang lagi. Kita ada Honda, kita ada Mercedes. Tapi, EJ, kau kena berlatih. Sesuaikan diri kau. Oh, aku tanya sikit boleh? Anak kau macam tak suka je apa kita buat ni. Tengok muka dia lain macam ah. Dia protes aku pun ada sebabnya. Masa tu dia kecil lagi. Wei Hage la. Ni jin tian zuo shenme le? Ge pe jiu wan. Ah. Wan shenme le? Wan pi qiu. Ei, yao xiao xin o. Zhidao ma? Zhidao.
多少钱啊，李高龙？ 3000。 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 18. Olivia, now Mama the handphone, call your papa. Quiet. Hello, girl, yeah? Hello, darling. How are you? Mommy, ma. Daddy, in the factory, in the work. Mommy, girl, you want to go to school with us, or be Mommy gang? Call Mommy, yeah, call Mommy. Hey. Hey. Hey, Ahong, you're in where? 我跟你讲啊，我要快到家了，我现在真的很怕，你知道吗？我想有人跟着我们。哎呀，我在公司，这条路又不是我们的，有年份也是回去走这条路回去吗？对不对？你是要到家了，你放心啊，你放心回去了 ，OK， 好不好？我真的很怕嘞，阿红。阿红，我跟你讲啊，你不要以为我不知道你现在是做什么，你现在在忙着赌钱，对吗？我说的对吗？ 我刚刚才开公司，你又不知道，我有这么多顾客要做。如果真的是要在赌博，那个时候我赢了，我是我们的钱吗？对不对？你不需要来告我跟我讲怎样做，好不好？就是这样。喂，阿红。Hello，大家啦，啊，喂，阿红。今天来不里面了。 Mesti lah menang. Mana pernah kalah kereta ni. Kan ni apa apa? Tak bukan umum lah. Olivia, biar saya cek. Kena banyak-banyak bersabarlah. Okey, sebentar saya minta maaf. Okey, Mak. Hello? Okey, terima kasih. Okey, Cik Hong, untuk menonton Cik Hong. Di sini Cik Hong telah dijumpai. Dan polis masih lagi menjalankan siasatan untuk menonton Cik Hong. Di sini Cik Hong telah dirugol sebelum dibunuh. Dan juga pihak polis masih lagi menjalankan siasatan untuk mengusahakan individu yang terbabit dalam kes ini. Kes itu belum selesai lagi. Aku pun tak tahu siapa yang buat. Sejak itulah Olivia yang kau nampak sekarang. Hello. Okey. Besok kita pergi angkat takpar. Sudah sampai. Dah sampai RM9,000. Untuk game ni, kita bagi rekat RM10,000. Barang dah seminggu sampai. Spek aku tak nak ceritalah.
Hello. Hello, budak. Macam mana dengan bos kau? Bila mau lawan? Aku malas berkata orang lama-lama. Dia habis. Saya update dengan abang nanti. Okey, bagus. Kau kasih setting cun-cun sikit kita bos kau tu. Aku takut kena tinggal jauh. Yudi call. Don't worry, J. Ini mungkin tak arma kau punya. Kau kena belajar tak faham. Enjin dan kereta ada karakternya. Macam kereta ini Tamar. Enjin VTEC. Bila sampai 5000 RPM, dia menjerit. Tapi kau jangan takut. Tekan saja sampai 10000 RPM. Okey. Tekan. Gila laju. Memang kereta nanti sudah di Jepun. Dengan guna barang Mugen, rim C28 ringan memang laju. Olivia. Beb, aku dengar kau tak ngam-ngam budak tu. Apa jadi? Ceritalah. I dah jumpa dia, dah cakap dengan dia. Cuma sekarang, I observe dia lah. Okey tak dia tu? Apa maksud kau? Okey yang macam mana? Yalah, masa aku dia tu okey tak? Dia buat masalah ke? Entahlah, Beb. Okey kot. Itulah kau. Kau tak kenal pun dia siapa. Janganlah hukum dia macam tu. Boleh tak? Okey. Beginilah. Budaya Malaysia yang tak pernah mati. Yang matinya adalah aksiden. Kita daripada tua sampai muda. Tunggu Lita. Tak ada. Mungkinlah 20-20. Dan Lita. Kalaulah ada arwah Hajar Paidus. Itu dia suka. Dia memang pakar buat kereta-kereta. Betul. Bang, tahun ini honeymoon kita nak pergi ke mana? Tahun ini kita pergi buat umrah. Suka! Bang, bang. Yudi tak datang bang malam ni. Kita semua bosan, tak ada game bang. Takut ada kan bang? Kan? Hello? Okey. Kita tunggu tepi highway lah. Ciao. Wei. Hello. Wei, game tak ada tu malam ni. Alamak. Okey. Siapa nak dengan aku? Kau. Tak berani lah tu kan. Tak berani cakap je lah. Game ada game. Jangan risau. Bukan aja. Thank you.
kerja. Aku nak cakap dengan kau dah, aku bukan joki. Memang kalah. Ha? Aku dah cuba dah, sorry lah. Tak payah nak marah lah. Kau dengan dia aku tahulah banyak sejarah. Benda kecil lah. Gaduh tak guna. Aku nak buat sesuatu. Weh, Hong. Tak payah gaduh. You tinggalkan aku. Boleh balik. Benda kecil je tu. Eh, caw lah. Caw, caw, caw. Kau baliklah. Okey. Kalau aku tahu. Ha? Hello. Hai Windo à? Tìm thiểu. Cảm ơn hỏi phiên à. Hay à. Aku datang seorang. Aku dah hal cakap dengan kau ni. Okey, okey, okey. Ini tempat aku simpan kereta-kereta yang aku pakai untuk gig. Kalau kau nak tahu, dah banyak duit aku habis dah main kereta ni. Bang, sekarang ya? Orang panggil apa? Kereta Brian. Kereta aku tu. Aku tak pernah jual kereta-kereta yang aku pakai untuk gig. Semua aku simpan kat sini. Aku dengan Hong tu ada banyak cerita, bro. Engkau tak kenal lagi siapa Hong tu, bro. Tapi aku kenal dia. Bini dia pun aku kenal. Tapi sayang lah, umur bini dia tak panjang. Agaknya orang marah Hong, tak dapat Hong. Apa bini Hong menjadilah. Yelah, siapa suruh cik masalah? Betul tak?
kau kena tahu satu benda. Kau jangan jadi bodoh sangat. Kau baik. Jujur. Macam mana kalau kau kerja dengan aku? Ha? Nak, berapa orang bayang kau? Aku ingat, kalau aku tak jumpa orang malam tu, sampai hari ini aku tak tahu dia dekat mana. Kau tak nak, bang. Masalah bukan dunia saya sebenarnya, bang. Ini dunia abang dengan Hong ni. Saya buat teksi je, bang. Hong minta tolong saya itu je. Dia dapat duit dia balik dengan abang, saya caw lah. Volkswagen Golf R Mark 7. Dah Hong ni. Bagi aku tengok enjin dia. Stop lagi enjin kereta ni. Tapi walaupun stop, memang power kereta ni. Bang, buka lagi, bang. Nak cari gearbox mekatronik. Rosak, ah. Kau jagalah minyak diesel kau. Barulah mekatronik kau tak rosak. So je lah kau datang. Budak-budak aku dah tidur lah semua. Okey, bro. Gerak luar. So, aku datang. Macam mana kalau esok kita tukar plan? Kau bawa aja kita ni. Aku bawa yang tu. Jual kasut ni. Tak boleh jual bola ni. Memang tak ada. Tak boleh sepasir pun susah. Dulu dua pasir, lima pasir, sepuluh pasir mudah. Ya, nantilah aku tolong kau balik. Aku pun sangat pening kepala aku ni. Fikir masalah orang je kerja aku. Kalau ada masalah, bayar kau ya, kau boleh tolong. Tak lah, aku satu sendiri lah. Tak boleh ni, ya. Bawa taksi balik lah. Tak boleh nak jual bandar kau balik. Kamu mau kamu pulang. Kamu tinggalkan semua yang ada di sini. Mereka enggak akan pernah berhenti mencari kamu. Aku tahu apa aku buat dah. Kau boleh tak? Tolonglah jangan ikut aku. Iya, tapi bukan di sini. Amanah ayah kamu ada di tanganku. Dan kamu jangan buat masalah lagi. Bandar ni pun bebek lah. Orang guna kita. Guna kredit sikit. Air pun dah ada. Siap dah belakang tu. Boleh minum dah. Muka pun kabuk dah tu. Air dia. Siap dah. Kami mandi je. Gila ni kita ni. Gila. Eh, berapa bar? Dua bar. Haa, hello, bang. Haa, macam mana? Aku dah fikir dah apa yang aku cakap dengan kau semalam. Haa. Tak payahlah fikir-fikir lama. Kau kerja je dengan aku. Tak minatlah, bang. Bukan saya masalahnya kerja macam ni. Mia, ada air tu? Boleh tak? Tak ada air semua. Tak.
tak apa-apa susah, bang. Abang jumpa Hong, kan? Settle elok. Dia nak duit dia tu je. Bagi je, bang. Macam aku cakap lah. Kau dengan aku ada satu game lagi. Kalau aku kalah, aku bayar double duit dia. Aku offer kau kerja dengan aku, kau tak nak. Eh, alang-alang kau dah melayan benda ni. Macam mana kalau race malam ni kau buat-buat kalah je? Aku bagi kau 10% pada duit tu. Bang, 10% ke, 20% ke, 30% ke, macam inilah. Kita jumpa, kita bincang dulu, eh. Saya jumpa abang bila-bila masa lah. Saya Hong ni. Susah lah cakap dengan kau ni. Okeylah kalau macam tu. Race malam ni aku nak open je. Kau pakai Mark 7 tu. Ke race habis-habisan. Aku nak tengok. Apa skill Hong ajar kau? Bang. Tambah lagi, tambah lagi. Pa. Kau mai hoyan ni ke? Kau cuma le. Ni gong me a. Gong me le ma man gong. 頭先在出邊同個班人通緊電話,佢根本就係同個班人夾埋想壓你啊,你仲喺度懵成成。你連講咩啫?你都冇煩我啦。你唔想我嘛?好啊,你問佢。姐,阿婆你。對,好。UD過了姑。你是個人家。 Lepas tu sekarang dia tak nak main 6 piston lagi, dia nak main kau. Aku bukan geng dia, aku geng kau lah. Eh, relax ke? Guna aku setting kereta ni. Hello. Jumpa aku malam ni. Ni malam. Aku mau ajak itu orang. Dia song melampau. Dia ganggu hidup aku. Rasa kau tak buat apa-apa. Kita last game je. Kau nak last game lagi? Kau nak lawan dengan apa? Orang tu gila! Kereta dia stage 4. Aku dah set Supra aku. Suka hati dia tukar game. Aku mau duit aku! Kita serang saja. Apa susah? Kau pakai kau handle je. Ha? Tak payah gaduh. Apa yang you mau settle? Golf A aku? Stop! Orang tu sangat langsi. Kita kasih sailang saja. Bos, aku tahu kat mana Port UD. Bukan kat Whiskar kereta, tapi ada tempat lain. Saya aku nampak EJ kat kedai potong UD. Okey, geng. Ini malam, you pecah dua grup. Plan itu grup. Okey? Leh, kita langgar dia. Kau tu penting ke?
Hello, bang. Malam ni kau datang jumpa aku kat Kulantan, Kampung Pandan. Tak apalah, aku cari location. Kau datang untuk wangan habis-habisan malam ni. Aku kesian dengan kau ni. Aku dah call home banyak kali, tapi dia tak angkat. Okey, bang. Bro, sebelum last game kita malam ni, aku nak kau tahu satu benda. Sebenarnya aku tak heran kan duit Hong ni. Saja je nak ajar dia. Sebab ada banyak hal dengan aku. Banyak benda yang dia buat, aku rasa tak gentle lah. Tapi, kau ni pun nampak macam budak baik. Jadi aku pun tak nak publikkan kau lagi dalam masalah aku dengan Hong. Biar aku settle sendiri je. Kita malam ni settle kat sini lah. Benda ni, bang. Kau ambil lah duit ni. Aku tak nak. Tapi Riz, tetap Riz. Dah. Yang, abang janji kita akan kahwin juga. Kalau you tak percaya sangat, esok kita balik kampung, abang nak jumpa mak ayah masuk Minang. Boleh. Tapi bang, takkan kita nak balik naik kereta ni kot? Dah macam naik kuda dah. Dah nak pergi berperang dah. Yang, dengar kereta ni jugalah abang warak awak. Kenapa ni? Janganlah. Lajunya. Sebab ramai.
Apa ni, weh? Weh! Kau tu bukan susah pun. Kau dengar sini. Kau datang sekarang. Masa lokasi kat kau. Bawa pulih sekali. Kerja. Wangan.
Pusat Kawalan Bukit Aman. Pusat Kawalan Bukit Aman. Ronda 587. Roger, Encik. Kita sedang mengejar satu suspek menaiki empat langka. Whiskey Delta. Kilo 7857. Ah!
Kami dah tangkap Yudi. Dia merupakan suspek utama yang kita cari selama ini. Dan dia terlibat dalam kes bunuhan isteri you. Dan your daughter, Olivia. Dia merupakan saksi utama dalam kes ini. Dia nampak wajah suspek. So, saya anggap kes ini selesai. Dan kita akan heret dia ke muka pengadilan. Buat eh? Aku dah cakap dengan budak-budak aku. Jangan usik bini kau. Tapi bini kau cun. Budak-budak aku tak tahan. Bang. Bang. Duit macam mana? Ya, bang. Kali jangan pergi main jauh-jauh. Nanti sesat. Tak jumpa cari. Peliklah. Ada ayah tak mengaku ada anak. Sebaiklah ayah kau tu kawan aku. Laju kereta tu. Uncle, nak beli kereta baru? Ha. Tapi nak kereta ada tebu. Nanti aku jumpa ayah kau, kita beli kereta baru. Oh, yes! Kita beli kereta mahal-mahal sikit. Aunty sudah beli kereta yang baru untuk kamu. Beli kereta baru untuk kami. Thank you, Aunty. Jadi budak baik-baik. Baiklah ni. Dengar tak Aunty cakap? Kena jadi budak baik-baik. Jangan bawa kereta laju-laju. Dia bawa laju tebu rai ah. Pelak-pelak-pelak. Lama cik kau ni. Lepak kau dah buat hal dengan Syah. Kau nak naik mana? Nak sedih lagi. Pelak-pelak-pelak. Dia tak ilang punya. Bapak kau kat mana sekarang? Bapak kau banyak buat hal sangat.